Selamat pagi dan shalom. Syukur dan terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Mengawali aktivitas kegiatan kita di hari anugerah Tuhan pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Jumat 25 Februari 2022. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan anugerahmu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan mengawali kegiatan kami pada hari ini Tuhan, dengan membaca dan merenungkan akan firmanmu. Tolong dan kasihani kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 di bawah judul Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekamu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang, berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Amin firman Tuhan.
Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini dibawa tema tunduk pada rencana Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, manusia hanya berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Ungkapan ini berdasar pada kebijaksanaan dalam Amsal 19 ayat 21. Dengan demikian, kita harus tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus, suatu ketika dalam siara pemberitaan Injil di daerah Yope, Petrus tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Di situ Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Ia melihat ada sebuah kain lebar yang di dalamnya terdapat binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Lalu Tuhan meminta Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Namun Petrus menolak untuk makan makanan yang najis. Tuhan pun berkata bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan penegasan pesan itu. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Petrus memikirkan apa makna penglihatan itu. Ia baru mengerti penglihatan itu ketika ada 3 orang akan datang mencarinya dan menceritakan alasan kedatangan mereka dan memintanya untuk pergi bersama-sama 3 orang itu ke Kaisarea. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk lebih jauh masuk dalam rencana penyelamatan Allah. Tuhan sedang meruntuhkan pemahamannya agar ia bisa mengerti rencana Allah yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah menginginkan manusia bisa memahami rencana agungnya dan terlibat di dalamnya. Seringkali Allah memberi tanda yang samar-samar bagi kita. Karena itu, kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk Allah dalam hidup kita. Kita perlu mengarahkan pandangan kepadanya supaya kita terhisap dalam rencana agungnya, yaitu penyelamatan semesta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami pada pagi hari ini. Di dalamnya Tuhan kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Olehnya itu Tuhan, berkati kami semua agar firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang ada dalam surga, segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan, agar semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang ada dalam surga, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mengalami berbagai macam pergumulan Tuhan, tolong mereka. Yang sakit Tuhan, Engkau tabit segala tabit, Engkau yang maha penyembuh. Yang berduka Tuhan, tolong Engkau hibur. Dan di dalam pergumulan-pergumulan lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Karena kami tahu, hanya Engkaulah sandaran hidup dan kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom.